Dianggap menghina agama Kristen, agensi Lil Seraphim dikritik. Baru-baru ini Lil Seraphim comeback lagu Easy dengan koreografi yang kuat dan energik yang disambut hangat oleh penggemar. Musik video Easy tersebut menuai kontroversi karena diawali dengan scene para member menari di altar gereja dilengkapi dengan atribut-atribut yang berbau unsur satanik seperti lambang mata. Musik video tersebut juga dianggap menghina agama Kristen karena memasukkan unsur-unsur sakral yang disalahgunakan. Mulai dari merubah lambang hati kudus menjadi logo Lil Seraphim, adegan menangis di pangkuan, hingga mengenakan mahkota berduri. Netizen tak habisnya mengkritik agensi Lil Seraphim karena hal tersebut dan agar tidak menormalisasikan penyalahgunaan unsur agama.